Glensa Sisara ungkap perubahan usai hamil anak Aldebaran. Glensa Sisara mengaku banyak para penonton yang ikut kesal padanya setelah memerankan tokoh Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta. Apalagi sebelum lama ini, ia mengaku hamil anak Aldebaran yang diperankan Arya Saloka. Diketahui, sinetron Ikatan Cinta memang tengah digandrungi masyarakat. Alur cerita yang semakin menegangkan membuat para penonton ikut hanyut dalam cerita. Termasuk dengan tokoh Elsa, karakter antagonis yang diperankan Glensa Sisara. Lantas bagaimana tanggapan Glensa Sisara? Glensa Sisara mengaku menjadi bahan caci maki penonton usai mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban tokoh Aldebaran yang diperankan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Video-video para penonton yang tersulut dengan karakter Elsa bermunculan dan membuat nama Glensa menjadi perbincangan. Sering dicubit penonton. Di akun Instagram, Glensa Sisara mengungkapkan bahwa ia kerap menerima banyak hujatan gara-gara karakter di sinetron. Meski demikian, keponakan Poppy Bunga ini tak masalah. Malah Glensa mengaku senang banyak yang terbawa emosi karena menurutnya karakter antagonis memang bertujuan seperti itu. Lebih lanjut, aktris 25 tahun ini mengungkapkan sejauh ini belum merasakan ancaman berlebihan dari para warganet. Glensa mengaku hanya sering dicubit oleh para penonton yang gemas akan aktingnya. Sinetron Ikatan Cinta diperankan Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pemeran utama. Sementara Glensa Sisara dipasangkan menjadi istri dari aktor tampan Evan Sanders.